Siva, ada tiga ya. Dion, ada tiga ya. Cindy, ada tiga. Kiki, ada tiga. Oke semuanya, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Mau dapat skenario-nya, tolong baca, diapalin. Nanti ketemu lagi dengan saya. Saya tinggal dulu ya.
hari ini aku senang banget bisa barengan sama sahabat-sahabatku untuk ikutan uji seni peran. Walaupun aku gak sempat bergabung, tapi ngelihat mereka semangat aja, aku udah seneng. Gue sih diari, gue kesel banget sama si Lima. Tadi tuh dia gak dites. Apa karena bajunya kumal gitu ya? Si Kiki pakai cara belain dia lagi. Pokoknya, gue yakin Lima sama Kiki itu ada apa-apanya. Gue yakin dia lebih dari mereka, dan gue yakin kalau gue lebih dari. Pokoknya. Kamu udah lima kan? Iya, saya lima. Aduh, sudah. Kemarin sempat saya panggil. Dengar kamu udah masuk. Sekarang kita punya. Siap? Siap. Asik. Kamu gak lolos? Mah? Ya, nyokap gue marah. Katanya gue gak lolos. Katanya di umumin di WhatsApp. Yes! Gue lolos. Besok katanya disuruh latihan bareng yang lainnya yang udah punya nama. Lo gimana? Gue gak lolos tuh. Rim, lo kenapa? Enggak apa-apa, cuman aku enggak tahu aja aku lolos. Lo apa? Kasih sini, suka banget. Udah, pulang. Selamat ya, Rim. Berarti kita berdua yang lolos. Besok katanya ada latihan loh. Oh iya, selamat juga ya. Lima. Emang gak terima? Kan ada yang diterima, ada yang enggak kan? Ada yang lolos, ada yang boleh gabung. Kamu termasuk yang gak lolos. Next time kamu bisa gabung di kita ya. Oke? Gila. Kok si Lima bisa kepilih sih? Kan dia tuh umok, kucok. Rupanya jadi ada juga loh, Om. Emangnya gue layak ya sama pemain-pemain yang gak jauh gitu? Hari ini masa gue gak kepilih seni peran malah si Rima sama Kiki yang kepilih, padahal kan jelas-jelas gue lebih cantik dan lebih jago dari mereka. Gue gak ngerti lagi sih Diari, pokoknya mereka jahat banget. Ya gak apa-apa kok, aku kebetulan udah nanti aku kasih kuliah istirahat. Di latihan kan, lo boleh lihat gak? Boleh lah. Pak, hari ini kan ada latihan. Kamu datang ya? Makasih. Nah, lo
lihat kan tadi kelakuan Rima sama Kiki? Lo lihat kan tadi? Lo salah menilai sahabat lo sendiri, Pak. Kita berlima. Jadi hasilnya kan udah sama-sama. Apalagi lo dan Rima. Kita kan ditulis sama-sama. Udah deh. Lo kasihin dia tuh ke Rima nanti. Gue mau cabut. Sahabat sejak kita kecil. Aku memang bukan dari keluarga sempurna kamu. Tapi jika kesempatan berteater ini mau kamu ambil, dengan senang hati Syifa, aku gak apa-apa kok. Lebih baik kehilangan kesempatan berteater daripada kehilangan sahabat yang baik secantang. Maafin aku ya, Pak. Sama sahabat-sahabat gue semua. Dan pada sahabat-sahabat gue,